Halo teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo buruan di subscribe, please. Udah. Oke, terima kasih. Halo guys, jadi masih di hari ini sebenarnya, tapi aku mau nge-review mainan lagi, yaitu mainan celengan ransel. Lanjut, mana celengan ranselnya? Ini guys, celengan ranselnya. Jadi, seperti biasa, karena aku suka princess, gambarnya juga masih princess ya guys. Kita langsung buka aja. Nah, ini. Tuh guys, ini tampilannya. Ini ya, harus dibuka dulu. Kita buka dulu aja. Supaya cantik ya. Nah, lucu. Talinya mana ya? Oh iya, di situ. Tolong talinya dong. Talinya masih di sininya, guys. Nah, ini tali buat ranselnya. Jadi, ini itu mainan celengan. Bentuknya ransel. Kita bisa buka ininya. Nah, Pak. Ini kalau kita mau ngambil uang kita. Kalau ini buat kita nyimpen uang lembaran, uang kertas. Terus kalau di sini buat kita nyimpen, bukan nyimpen, masukin uang apa namanya? Uang koin. Iya, uang koin. Pertama-tama kita ini dulu ini ya, kita pasangin dulu. Pasangnya gimana nih? Jadi ada 3 cantelan buat masangin, mungkin yang di sini. Kita cantelin. Tuh nyantel guys. Terus yang ini di sini. Yang ini di sini. Oke. Jadi tas guys bisa digendong-gendong gitu. Gendong ya guys. Jadi tas gendong. Tapi ini bukan tas gendong, ini celengan. Kita masukin baterainya di sebelah kiri, dan aku udah masukin baterainya ada 3 buah baterai biasa ya guys, baterai yang agak gede gitu, nggak gede nggak kecil, kan baterai yang sedang, yang ukurannya kalau nggak salah A3 namanya. Terus kita masukin uang. Mana dompet aku? Kita coba masukin uang. Oh iya, ini uang koin dulu deh ya. Kita dikasihnya uang koin. Kita masukin uang koin di sebelah sini. Ini aja. Tuh langsung masukin aja. Tapi yang uniknya tuh di uang lembarannya. Mana dompet? Oke, ini dompet aku. Kita masukin uang semuanya aja. Kita coba masukin ya satu-satu. Masuk, koi. Masuk. Kenapa nggak masuk ini? Aladin. Coba uang lain, mungkin dia pengen 100.000. Wow, congratulations. Kita coba masukin lagi 100.000, mungkin dia pengennya uang 100.000-an ya. Lagi. Masukin lagi. Oh, musiknya jadi beda-beda gitu ya. Wih. Coba lagi. Coba lagi nih ya, 50.000, siapa tahu dia mau. Ini 50.000 loh, ini 50.000.
Coba kalau 5.000 dia masih mau gak? Oh, berarti dia bisa nerima semua uang kertas, guys, kayaknya. Kita masukin lagi. How many shrimps do you have to eat before you make your skin sini. Sekarang buat kalian yang bingung gimana cara ngambil uangnya, gampang banget. Kita buka ini. Terus kita masukin kodenya. Kodenya tuh terus kita rampas uangnya. Dah terampas uangnya, ini ada uang koin juga. Gitu guys caranya. Terus kita tutup lagi aja. Nah udah gitu dong. Aku nggak tahu sih apakah ini bisa ganti password atau enggak, karena aku nggak ngerti gimana cara ngeganti passwordnya. Tuh, jadi kalau kita salah masukin ini tuh, katanya gitu guys, salah guys. Cuman kalau dari sananya tuh passwordnya tuh emang cuma 00 aja. Tuh, tapi aku nggak tahu gimana cara ganti passwordnya. Buat kalian yang tahu, kalian bisa chat di bawah ya guys. Oh iya, aku beli ini di toko Orange juga. Harganya 175.000, belum ongkir ya guys. Dah. Oh, tekan pagar buat paspornya. Oh, apa? Ada yang tahu guys, gimana? Pagar, tekan pagar. Tekan pagar, oke. Okay. Terus 15 menit 15 detik katanya. Tekan pagarnya. Terus pagar 5 second press display enter. Oh. Jadi kamu bikin paspor dulu coba, 1 3 1 2 3, coba bikin paspor dulu. Tekan pagarnya. 15 detik. Ini dulu, ulang dari awal coba, ulang dari awal. Enggak, ulang dari awal itu kan udah kepencet. Ulang dari awal. Coba minum. Enggak, 1 2 3. Pagarnya tekan terus lama, yang lama. Katanya sih 15 detik di sini. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sudah. Terus? Kayaknya pas harus kebuka deh itunya, posisinya. Oh, ini harus kebuka, oke. Okay. Sudah. Terus? Nah, coba bikin. Coba ya. Tekan bintang dulu coba. Bintang. Nah. Bentar, bintangnya ditekan ya? Oh iya, ditekan bintangnya, ditekan terus. Nah, tekan terus. Nah, baru bikin coba. Itu ditekan tadi sambil nah, bikin. Pagar. Nah, coba. Coba ya. Iya. Oh, emang guys, yang di balik kamera malah lebih pinter dari aku ya. Oke, kalau gitu berarti aku harus bikin password sendiri guys. Jadi kalian bisa bikin password sendiri. Tadi posisinya harus ngebuka terus kalian tekan bintang, terus sambil pencet mau apa passwordnya, terus mencet pagar dulu. Nah udah, berarti udah terkonfirmasi. Terus nanti kalian bisa langsung aja tekan password yang tadi kalian. Udah guys, gitu aja. Makasih udah nonton video aku. Maaf kalau masih banyak kekurangannya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!